Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3. Sebelum ke videonya, ada dua versi aplikasi Delta WhatsApp, yaitu Delta YO WhatsApp dan Delta Ultra WhatsApp. Perbedaan itu hampir sama, hanya tetapi berbeda developer saja, yang satu dari YO WhatsApp dan satu dari Delta WhatsApp atau Delta Ultra WhatsApp. Untuk segi penampilan hampir sama dengan aplikasi YO Delta WhatsApp atau Delta YO WhatsApp. Namun di aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 app, pihak developer menyajikan tampilan yang lebih elegan lagi, yaitu contohnya seperti ini. Saya akan menunjukkannya. Jadi, semua fitur yang ada di aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 app dikemas dengan rapi di bagian sebelah kiri. Kita cukup menekan icon foto profil kita dan muncul. Ini adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 app. Untuk segi pengaturan, aplikasi Delta Ultra hampir sama dengan aplikasi Delta YO WhatsApp. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk menyeting-nyeting pengaturan yang ada di aplikasi Delta Ultra WhatsApp. Itulah ulasan sedikit dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 app. Banyak fitur-fitur terbaru di updatean kali ini dan aplikasi Delta Ultra sudah dilengkapi anti-ban. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk menggunakan aplikasi Delta Ultra. Jika teman-teman lebih nyaman menggunakan aplikasi Delta YO WhatsApp, silahkan gunakan aplikasi Delta YO WhatsApp. Dan jika teman-teman ingin beralih ke aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 app, silahkan teman-teman hijrah ke aplikasi Delta Ultra. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Saya Junanta Wijaya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.